Pemungutan suara susulan pemilu 2024 di sejumlah tempat pemungutan suara di Demak dijadwalkan pada Sabtu 24 Februari 2024 pekan depan. Total ada 10 desa dengan 114 TPS yang akan menggelar pemungutan suara susulan di Demak. Pemilu susulan dilakukan lantaran banjir yang mengakibatkan penundaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 kemarin. Nantinya ada sekitar 27.000 orang pemilih pada 10 desa terdampak banjir Demak. Desa yang menggelar pemilu susulan itu meliputi Desa Wonoketingal, Cangkring Rembang, Cangkring, Undaan Kidul, Undaan Lor, Ngemplik Wetan, Wonorejo, Karanganyar, Ketanjung, dan Jatirejo. Memasuki hari ke-12, banjir di Kabupaten Demak mulai berangsur surut. Saat ini warga Demak pun berangsur-angsur pulang ke rumah masing-masing.